sekali lagi bersama saya Nash Hamzah dalam Kompak. Ha, diam tak diam, Kompak sudah memasuki edisi ke-40 hari ini. Baiklah, kalau dah sedia, jom kita mulakan cerita yang pertama. Okey, ini kisah di negara matahari terbit. Wajar jadi pengajaran. Jangan jadi hamba kerja hingga ajal menjemput. Kisahnya pembaca berita televisyen NHK, Miwa Sado yang mati akibat kegagalan jantung, kesan bekerja secara berterusan hingga 159 jam dan cuti cuma 2 hari dalam sebulan. Sebelum kematiannya pada Julai 2013, Sado pernah beritahu rakannya dia penat seperti mahu mati. Yang bagusnya, selepas kematian Sado, syarikat tempat mendiang bekerja mahu buat pembaharuan supaya tiada lagi Sado kedua. Okey, di negara Amerika Latin, Venezuela pula rakyatnya turut berdepan tekanan. Sudahlah sukar dapatkan makanan, ubat dan keperluan asas lain kerana ekonomi sukar. Di bank-bank pula, wang tunai semakin berkurangan. Presidennya Nicolas Maduro salahkan geng mafia menjauhkan pelabur ke negara itu. Tetapi persoalannya, bagaimana mahu makan jika wang tunai tiada? Itu yang kena jawab dahulu. Isu pelajar dibuang sekolah bukan perkara baru. Pelbagai cadangan dilontarkan untuk atasi perkara itu. Lebih-lebih lagi apabila mengambil kira kebajikan dan masa depan pelajar yang dibuang itu. Antaranya, sediakan sekolah khas bagi pelajar bermasalah dan dibuang. Namun, Kementerian Pendidikan menyifatkan hukuman buang sekolah masih relevan untuk dilaksanakan. Ia, kata Menteri Pendidikan, merupakan bentuk hukuman akhir untuk pelajar bermasalah disiplin. Baik, siapa yang tidak trauma hilang anak, apatah lagi cara kematiannya pula cukup menyayat hati. Tunku Khairiah Tunku Norizan sukar melupakan kematian putera Haris Danish Sazmin yang digilis lori sampah di Taman Panorama Lapangan Perdana Perak semasa mahu menunaikan solat Jumaat 2 minggu lalu. Terkejut melihat anaknya yang parah, dia tidak mampu berfikir sehingga lupa nombor kecemasan untuk dihubungi. Paling sedih untuk dikenangkan, lori sampah tak pernah masuk ke kawasan rumahnya selama ini. Okey, ini berita hiburan. Ini cerita pelakon Datin Paduka Ainur Shakina Azman atau lebih popular dengan panggilan Ina Azman terima hadiah daripada suaminya, Datuk Paduka Kaiser Gurmit Hadin. Sebuah telefon pintar jenis batu. Jangan tak tahu, jenama telefon pintar antarabangsa itu sebenarnya bukan calang-calang kerana harganya untuk satu cecah RM30,000. Batu merupakan sebuah jenama telefon pintar buatan England dan dibaluti dengan kulit burung unta. Untunglah ada suami sayang, ya tak? Okey, cukup 5 kita berhenti dulu buat waktu ini. Ada masa kita jumpa lagi. Teruskan setia bersama Kompak 2 kali sehari, 7 kali seminggu. Jangan lupa kongsikan video ini, okey? Baiklah, saya Nash Hamzah signing out. Bye-bye.